Berapa coba? 69. Bayar. Kasih ya. Bayar. 35 deh, 35. Bayar. Bayar ya. 38 loh. Bayar 38 juta bungkus langsung. Langsung bungkus. Apa kabar sobi-sobi sekalian? Kita main lagi ke Maju Mobilindo. Oh, ditemenin abang-abang favorit kita, Bang Putra. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Aduh, udah lama gak ketemu ya. Si abang makin keren ya. Iya nih, mari. Lihat tuh kacamatanya. Sobat sobi nih. Iya bener. Kacamatanya makin keren. Bajunya juga makin gaya. Wesh, makin sukses dia. Dulu padahal ketemu pertama pakai payung UFO gitu ya. Habis itu payungnya hilang malah tambah keren dia. Iya, gemukan nih. Gemukan, iya. Orang sukses pasti tambah gemuk. Bang, seperti biasa, mungkin ada yang belum tahu, alamat di mana, Bang? Oke, alamat Maju Mobilindo ada di Perumahan Bumi Indah, Tahap 5, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Nomor telepon Bang Putra? Nomor telepon ada di 0858-1989-2948. Siap, nomor telepon seperti biasalah, Sobi ada di bawah, deskripsi. Kiri atas juga ada. Langsung dikontak aja kalau ada yang berminat ya. Mungkin kalau Sobi-Sobi yang minat, boleh booking fee nggak? Boleh, boleh. Kasih berapa tuh booking fee? Booking fee-nya bisa di 1 juta dulu bisa. 1 juta dulu. Kalau misalnya batal dibalikin nggak, Bang? Kalau misalkan nggak sesuai sama omongan saya, dari mobilnya itu dikembalikan. Dikembalikan. Jadi Sobi nggak usah khawatir ya. Jadi ngobrol dulu, dateng, ya unitnya dicim dulu boleh. Iya. Ya udah, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Oke, gimana nih, Bang? Mulai dari sini dulu aja nih. Ini ada Chevrolet Captiva ya? Iya. Captiva apa nih, Bang? Captiva ini bensin, Bang. Oh, yang bensin. Ini bensin, tapi tahun berapa nih? Tahun 2008. Ini 2400 cc. Oke. Okay. Iya, interior orisinil. Kilometernya ini kurang lebih 200 ribuan. 200 ribuan ya. Di bawah sih, di bawah 200. Oh, di bawah 200 ribuan. Ini kayaknya lagi dirapiin ya. Iya, ini lagi kita proses poles, nah, biar cinclong lagi bodinya. Iya, jadi Sobi jangan khawatir kalau ngelihat kayak begini, ini namanya lagi proses, Sobi. Poles. Masih ada uler apa iler-ilernya putih-putih gitu. Ini bekas dari ampas-ampas gitu. Karena kan nanti dicuci lagi baru nanti habis itu dipoles. Bener. Nanti jadinya cinclong, Sobi. Oke, ini mau dikesin berapa nih? Panjernya berapa? Iya. Paling ini kita habisin di angka 65 deh, Bang. 65? Iya. Bang, di bawah itu dah, Bang. Udah 60, Bang, udah. Oh, jangan. Belum ditawar, Bang. Udah, sawar, udah, sawar. 60 aja, langsung dia. Iya. Segitu, 5, Bang. 57 lah, Bang. Belum, Bang. Belum? Di bawah 60 belum, Bang. Kasih lah, Bang, 57. 58 deh, 58 deh. 58. Belum, Bang. 58? Belum, Bang, di bawah. Khusus buat sobi-sobi kita. Iya. Bang, udah, Bang. Di 60 pasti, Bang. Ya udah 59 aja, 59. Jangan, Bang. Seikat lagi aja. Jangan. Kasih lah, Bang. Lu jangan, jangan gitulah. Mentang-mentang sekarang makin sukses lu, ah. Jangan, Bang. Bang, itu, Bang. Ini udah diturunin, Bang. Udah itu di 60. 59 setengah deh. Kasih gopay lagi, boleh? Bayar. Boleh ya? Bayar. 59 setengah, Sobi. Bayar. Mantap. Cash ya itu ya? Cash. Kita ke sebelah ya, Bang, ya? Oke. Aku yang lagi pindah nih. Ini apa nih? Proton, proton ya? Proton, iya, Bang. Proton apa nih, Bang? Ini Proton Gen 2. Oh, Gen 2. Iya, ini Gen 2. Transmisinya manual. Manual. Untuk interiornya dalemannya orisinil, pajaknya baru off satu kali. Satu kali ya? Mm-mm. Pajak berapaan sih, Bang? Ini pajaknya 900 ribu. Huh? Murah amat! Ya, 900 ribu! 900. Udah kayak mobil tahun 80-an ya? Murah deh, ini mobil Malaysia. Ini, apa ya? Dia sedan ya sebenarnya ya? Mm-mm. Tapi pendek ya? Lucu ya, compact gitu. Kayak hatchback. Kayak, iya, kayak hatchback. Tapi ada pantatnya masih an, Sobi. Jadi lumayan lah, lucu ini. Mau dikasihin berapa nih, Bang? Ini kita habisin yang udah 48 tuh. 48? Kalau lempeng boleh nggak, Bang? Jangan, Bang. 40? Jangan, Bang. Dilempengin? Belum, Sobat Sobi belum 40, Bang. Ayolah, Bang. Jangan. Naik lagi deh 41. Jangan, belum, Bang. 41. Belum, dalam itu, Bang. Belum. Terlalu dalam? Dalam itu, Bang. Kita nggak dalam, loh. Itu masih dalam, Bang. Masih kurang dalam itu? Dalam. Udah, Bang, di angka 46 dah. 46? Iya. Terlalu tinggi, Bang. Masih kayak lu tinggi. Jangan, jangan, Bang. Jangan 46. Kita ketemu di tengah deh. 44 boleh gak? Jangan. Boleh lah. Ya ampun, Bang. Belum, Bang. Cuma dipotong 4, Bang. Iya, jangan. Lumayan itu. Jangan. Ya udah, belum. Tambahin gopay deh. 4,5 deh. Belum, belum. Ayo lo, Bang. Beneran, belum. Belum. Jadiin lah, Bang. 4,5. Masa gak jangan. Boleh sih, Bang? Jangan. Udah 45 tuh, udah. 45? 45. 44, 800 dah.
Jangan, udah 45. 200 buat bensin dah, kasih. Ganjel lagi dah. Udah 45. 4.900. Udah 45. Cepet aja bang, ya ampun, cepet aja bang. Iya jangan, cepet juga angka, jangan. Ih, si abang nih. Udah 45. Lama gak ketemu kenapa jadi alot begini ya? Pajaknya murah. Iya. Pajaknya murah, iya emang. Pajaknya murah. Kita gak ngomongin pajak loh. Iya. Kita cuma nawar aja. Iya, ini udah menyesuaikan bang. Udah 45 udah. 4.9 lah bang, boleh lah kasih lah, satu aja. Jangan. Satu lu aja. Lu jangan dikurangin, kurang-kurangin ini bang. Cuman cepet doang bang, cuman cepet doang, beneran? Iya, jangan bang, jangan bang. Nanti tenang udah, pasti. Yang nanti yang lain dikasih ya. Iya pasti. Janji ya. Iya. Ya udah kita ngalah Sobi, 45 ya. Dia. Nah. 45. Itu. Oke. 45 dapet sedan. Sedan Gentoo. Kita ke sebelah lagi. Oke. Sedan juga nih. Ini ada limo nih. Oh limo, udah pasti mantan ya. Iya limo pasti mantan, ini udah upgrade. Ini tahun berapa bang? Tahun 2010. Manual ya? Mm-mm. Kilometer? Kilometer ini kurang lebih sampai 230 ribuan. Oh ya wajar, mantan taksi soalnya. Tahun 2010. Oke. Okay. Interiornya rapi. Pajaknya off tahun 2022. 2022 ya, berarti off dua kali ya? Dua kurang lebih. Pajak ini kurang lebih 1,5 jutaan. Oke. Okay. Ini udah pasti. Ring juga udah bagus nih. Udah kasih racing peleknya. Mau dikasihin berapa bang? Udah ini kita habisin di angka 65. Jangan dihabis-habisin bang. Buka aja harganya 65 gitu. Iya. Nah. Udah berapa tuh? Ya udah bang, udah 60 aja deh. Ya. Bayar. Bayar ya. Bayar. 60 langsung Sobi. Biasanya bungkus. Kan masih 70-an ini 60 udah rapi. Cakep loh ini. Masih rapi banget. Sebelah tumen-tumenan nih bang. Oke ini ada HWS nih. HWS Serena ya? Iya. Auto. Tahun 2008. Matic ya? Matic. Wish. Nih, ini biasanya inceran nih. Ini oke. Kilometer berapaan, bang? Kilometernya 150.000. Ya, oke lah. Iya. Harga cash deh, bang. Udah langsung aja. Ya, ini harga cashnya udah di angka 75. 75? Bang, kasih lah angka favorit gue, bang. Berapa coba? 69. Bayar. Kasih ya. Bayar. 69, Sobi dapat Serena HWS. HWS. Mantep. Ini yang HWS. Yang mau mudik tuh. Cim udah dari elektrik. Sekarang. Ini mah enggak ya bang ya? Enggak. Enggak, jangan. Itu ada mobil orang, Sobi. Ya. Jadi kita ke belakang aja, ada nih, ada lagi. Nah, kita lanjut ke dalam, ada City ya bang ya? Iya. City apa nih? Ini City yang IDSI, tahun 2004. Transmisinya Matic. Matic. Pajaknya hidup. Interiornya full orisinil. Oke. Kilometer berapa sih bang? Ini kilometernya 170 ribuan. Oke. Mau dikasihin berapa bang? Oh, nah ini dikasihin di 70. 70 ketinggian bang? Pajak hidup. Ketinggian bang. Pajak hidup tapi kilometernya tinggi bang. Iya. Karena kilometer aja nih kita nawar ya. Berapa tuh penawarannya? 60 aja bang. Jangan bang. Jangan 60 bang. 60 aja bang. Jangan bang. Pajak hidup bang. Iya tahu pajak hidup. Iya pajak hidup bang. Tapi kalau 70 ketinggian bang. Interior cakep. Mm-mm. Tadi kita kemarin jual yang 2019 55 bang. ya udah makanya bang. Deketin aja 60. Jangan 60 mah. Jangan. 661. Jangan. 61. Jangan. Ya udah jangan 70 dong, bang. Udah 67 dah. Hah? 67? 67 deh. 64 deh. Boleh ya? Naikin lagi, bang. 64,5 deh. Bismillah. Cuap. Bayar. 64,5 dapet yang masih rapi loh, Sobi. Rapi kita, ini, rapi banget. Nah, ini interiornya juga bagus. Lihat aja nanti footage-nya ya. Nah, ini kita di belakang. Ada Terrano. Terrano nih yang Greenwood. Ya, yang Greenwood ya? Iya, Greenwood. Greenwood ya. Greenwood. Bukan Greenwood ya. Bro, bukan. Kalau Greenwood mah kayu bakar. Oke, okay, ini Terrano-nya tahun berapa, bang? Tahun 98. Transmisinya udah pasti manual. Untuk bodi masih lumayan oke. Okay. Masih bagus emang ya. Ada ya lecet-lecet paket tapi masih ya, orisinilan. Wajar lah. Sama ban sini nih botak. Oh iya ya. Ya, ini kan kita apa adanya. Iya. Cuman kalau AC, mesin masih bagus normal. Ya. Oke. Okay. Nah, sama pajaknya, bang. Off. Pajaknya off berapa kali? 2021 pajak per tahunnya 1,3 juta. 1,3-an aja sekarang udah bisa dapat SUV keren kayak begini, Sobi. Nah, ini si kilometernya berapa, Bang, tadi? Lupa. Ini kilometernya nih. Legend ya? Belum ngecek juga nih. Iya. Belum ngecek, enggak apa-apa. Ya udah, nanti call aja Sobi kalau buat kilometernya. Ini mau dikasihin berapa dah? 50. 50? 50. Terakhir itu udah harus di bawah itu, Bang. Ih. Berapa tuh? 42 bang. Jangan, 42. Asia bang mah jangan mulu. Udah 45 dah. 45? 45 dah. Kurangin dikit lagi deh bang. Boleh? Iya berapa? Dikit lagi deh. 43. Bayar. 43 dapet Terrano. Terrano. Green Road ya tadi. Green Road. Nah. Sebelah. Wih, ada Serena lagi. Ya ini
Tapi ini udah laku nih bang. Oh udah laku. Ini ya, udah ya laku. Lah. Ini CT tahun 2010. Kasih tahu aja deh lakunya berapa ke Sobat. Ini lakunya 77. 77? Mm-mm. Padahal ini yang CT ya? Iya. Tapi 2010. 2010 dan kayaknya lebih rapi ya? Rapi dalamnya memang. Mantep lah. Ya udah nggak apa-apa. Kita masih ada banyak di ini di seberang ya. Yuk kita ke seberang Sobat. Dilanjut ke depan lagi. Nah ini ada apa nih bang? Toyota Corolla. All new Corolla all ya. New Corolla. Oke, nah ini matic atau manual bang? Ini manual. Manual. Interior full orisinil. Oke. Okay. Ini aja yang udah rubahan. Uh-huh. Ini pajaknya off tahun 2021. Oke, okay, pajaknya berapaan bang? Pajaknya 1,2 jutaan. 1,2. Murah ya? Murah pajaknya. Oke, okay. Cashnya aja langsung. Orisinil. Cashnya aja deh langsung. 40. 40? Hmm. 33 deh bang. Belum. Ngomong belumnya tuh langsung gitu. Belum. Belum ya gitu. Ditolaknya gue belum selesai ngomong aja udah di belum langsung. Langsung blok aja. Langsung di blok. Jangan dong bang. Ntar gue gak bisa kesini lagi. Bisa kan. Maksudnya harganya. Harganya di blok. Iya. 3,34 deh bang. Jangan. 3,34 bang. Ingin. Ayolah bang, dari tadi gue dijangan-janganin terus nih. Jangan, gak segitu mah bang. Gue bukan menjangan bang, gue manusia. 35 deh, 35. Bayar ya. Pas bayar. Tuh berarti kalau 35. Bungkus 35. Langsung, Sobi. Sebelah ada Grand Livina nih bang. Grand Livina XV. XV? Iya, ini tahun 2007. Mm-hmm. Transmisinya matic. Mm-hmm. Interior lumayan rapi. Body juga rapi. AC dingin, kaki-kakinya nyaman. Ini Grand Livinanya mantan gak sih? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Siapa tahu mantan kantor pos gitu maksudnya. Iya bisa. Bercanda Sobi, mana ada sih Grand Livina mantan enggak ada. Bercanda. Oke, ini mau dikasihin berapa bang? Langsung aja. Iya ini kan pajaknya off satu kali, pajak pertahunnya itu 2 juta. 2 juta ya? Iya. Ini paling kita kasihin di angka 68. 68? Udah bagus sih sebenarnya, 68. Ya turunin dikit aja lah bang. Berapa? 60 dah. Jangan itu mah banyak. Banyak. Dikit bang. Banyak bang. Jangan bang. 662 deh. Jangan. Aduh. Belum. Jangan terus sih abang ini. Belum kok segitu bang. Abang kita ini kenapa? Lagi jangan-jangan terus bang. Joknya abis kita benerin itu bang. Abis dibenerin. Oh. Ya udah abis dibenerin berarti naik 63. Jangan. Belum. 66 tuh. 66. Dikit banget bang. Iya. Kedikitan. Kita bukannya gak rendah itu. Oh iya sih. Bang 63 setengah deh. Belum bang. Boleh ya? Belum. Belum. Ya udah 64. Jadiin. Belum. Udah di 65 abisnya, Bang. 65. 65, Bang. 64 setengah deh, Bang. Gopay lagi. Boleh lah. Udah 65. Ya. Gopay lagi aja, Bang. Udah 65. Ayolah, tadi kan katanya ada yang ngalah. Ayo gantian. Bayar. Di tes siapa lagi lah. Di tes siapa lagi ditaruh situ. Aduh. Sayang ya, mobil bagus-bagus dikasih teh. 64 setengah ya, Bang ya? 64 setengah. Deal, mantap. Deal. Kita ke sebelah. Buset. Ford Focus. Udah lama banget enggak lihat mobil ini. Oh, ini nyaman banget ini. Ini nyaman banget. Enak. Pajaknya hidup panjang. Mm-hmm. Focus ini tahun 2009. 2009. Matic. Oke. Okay. Pajaknya hidup panjang udah. Nggak ada yang perlu dandanin lagi. Ini tuh bentuk belakangnya kan agak kayak turun gitu ya. Yeah. Agak kayak hatchback gitu ya. Ya memang hatchback sih sebenarnya. Tapi dia gara-gara agak gede gini jadi bagasinya tuh lebih luas gitu. Luas dia bagasinya luas. Ini mau dikasihin berapa bang Ford Focusnya? Ini kita buka di angka 74. 74? Mm-hmm. 69 lagi nih bang. Ya. Jangan dibawa 70 bang lah. Jangan dibawa 70. Jangan lah. 69 setengah deh. Cuman gue pay doang bang. Iya. Bayar. Bayar. 69 bayar. Setengah langsung. Pajak hidup. Pajaknya hidup panjang lagi. Lho. Nah, pajaknya berapa bang? Kasih tahu aja. Pajak hidup panjang ini. Ah, maksudnya per bayarnya berapa? Per tahun? Ini per tahunnya itu kurang lebih 2,3. 2,3. Lumayan kan? Masih hidup loh. Masih hidup panjang. Nah, baru dihidupin. Hidup panjang, baru dihidupin. Nah, ini ada City lagi. Iya, ini City VTEC. Oh, yang VTEC. Tadi ada ya. SI ya? Iya, benar. Ini VTEC. Ini VTEC. Terus ini tahunnya lebih muda juga. Ini yang tahun 2005. 2005. Ini pajaknya juga hidup panjang sampai tahun depan, bulan Januari. Bulan Januari. Ini Matic atau? Matic. Matic juga ya? Original juga dalam mana? Original juga. Bungkusan aja itu, Mas. Sarung doang. Nah, tadi perasaan si Bang Putra di sana ada sempat kesebut 55. Jauh. Ngarep. Iya. VTEC, ini yang VTEC. Bercanda. Ini berapa, Bang? 70 kayak gini. 70 juga? Tuh, saya buka 70. Nggak disamain aja tuh sama si adiknya? Jangan, Bang. Jangan? Jangan. 65 deh? Belum, Bang. Udah 68. Udah 66 deh, Bang. Abisin. Naikin lagi, Bang. 66 setengah udah? Nah, itu baru masuk.
Bayar. Setengah doang padahal si abang nih. Bayar itu baru 6,5 dapat yang Vtech ya. Vtech, Vtech Matic. Beda ini dikit doang. Stream dijual, Bang? Dijual. Stream apa nih? Honda Stream ini. Yang tahun 2004 ini 2000 cc, Bang. 2000 cc ya. Ya. 2000 cc. Biasa kan ada yang 1000 berapa itu ya? 17 ya. Ah, 17 ya benar. Ah. Ini yang 2000 berarti lebih bertenaga lagi nih. Bener. Mantep. Matic. Matic lagi. Matic. Enak nih. Pajaknya off satu kali. Berapaan? Ini pajaknya itu 2,4. 2,4 ya? Hmm. Tapi ya oke sih, mobilnya ini kan lumayan panjang ya dia. Udah, ya 3 seat dia. 3 seat juga, ya. Jadi maksudnya ini sebelum si Frit nongol ada ya, ada Stream. Stream. Oke, Stream ini mau di cash-in berapa nih, Bang? 65, Bang. 65? 65. 65. 57 deh, Bang. Belum. Jangan, Bang, segitu, Bang. Kasih lah, Bang. Jangan, di bawah 60 deh, di bawah 60 deh. Jangan di bawah 60, Bang. Di bawah 60. Jangan di bawah 60. Bebas, terserah Bang Putra. Ya, ya. Beri kebebasan. Iya, tapi di jangan 60. Di bawah 60, Bang. Ya udah kalau gitu 60. Nah, segitu baru. 60 boleh? Masuk. 60 langsung ya, langsung di-cut 5 juta Stream. Ya. Streamnya masih bagus juga soalnya. Pajaknya satu kali doang. Nah, pajak bodi masih oke, okay. Masih bawaan lah. Siap. Ini dijual semua kan? Dijual. Yuk kita kesini. Ini ada Neng Una nih, Soluna Neng nih. Una. Ada dua atau di belakang iya. Ada lagi ya? Ini baru banget kita dapat nih. Oh iya, pokoknya masih kotor ya? Iya, pokoknya nanti terima rapi. Dibersihin dari body, semuanya ya? Dari keseluruhan tinggal pakai doang. Siap. Nah ini Neng Unanya. Oh, body masih ngalung tuh. Yang seri apa nih? Ini yang GLI atau yang? Iya, ini GLI. GLI ya? GLI terus Matic. Udah GLI, Matic. Udah pasti bukan mantan? Iya. Oke, kilometernya kena berapa nih dia? Ini kilometernya ini 150 ribuan. Pajak duaan ya? Apa satuan? Enggak, pajak 1 jutaan. 1 jutaan ya? Iya. 1 juta berapa sih? 1,3 pajaknya. 1,3. Mantap juga. Ini mau di cash berapa nih, Bang? Ini kita habisin di angka kepala 3 nih. Belum. Ini yang Matic, Bang. Beli. Yang Matic ya. Iya, 47. 47. Agak tinggi ya si Abang ini? Iya. Emang tinggi sih, Bang Putra. Iya. Matic soalnya ini, Bang. 47. Udah, Bang. Kurangin dikit aja lah. 43 aja. Bismillah bayar. Bayar. 43 soalnya yang Matic ya. Ini yang Matic soalnya. Mantap. Iya. Kita ke sebelah. Di sebelah mana, Bang? Sorry, Bang. Iya. Blind fan enggak dijual, Bang? Enggak. Itu laku. Pakaian. Oh, pakaian. Iya. Oke. Okay. Ini ada Lancer ya? Lancer, Mitsubishi Lancer Cedia. Cedia. Nah, benar. Tahun berapa nih, Bang? Ini tahun 2002. 2002. Interiornya full orisinil. Transmisinya manual. Oh, manual. Wah, kenceng nih. Ini bodi ada lecet-lecet sih. Bodinya. Ya wajar lah ya. Ya, cuman untuk mesin yang utama si Jos. Ini lepat-lepat, bisa ngebut-ngebutan, ini mah dibutuh copor, tenang. Iyalah, apalagi yang manual lagi kan. Iya. Ini ya lecetnya mah pemakaian aja ya kayaknya. Nah. Ya udah mau dikasihin berapa, Bang? Ini di angka 45, Bang. 45? 39 nih, Bang. Belum, Bang. Jangan di bawah itu, Bang. Jangan di bawah itu. Ya, kita ditakar terus nih, Sobi. 39,5 deh, Bang. Boleh ya? Bayar. 39,5, Sobi dapat. Bayar. Sedia. Mantep banget. Sebelahnya nggak dijual, Bang? Pakaian, Bang. Oh, pakaian mobil juga. Tempur. Jangan, jangan kalau gitu. Nih, ada yang spesial lagi belakang. Nih. Oke, kameramen hati-hati ya. Wih, Terano lagi. Iya, Terano lagi, Bang. Si merah yang ngebelolos. Ini yang lolos. Tahun 96. 96. Ya, cuman tipenya Spirit. Spirit? Iya. Yeah. Bukan kecipirit ya. Spirit. Ini dulu bokap gue juga punya nih. Iya. Yeah. Yang cuman warnanya yang biru, biru gelap. Dongker gitu ya. Biru dongker. Ini Spiritnya tahun berapa tadi? 96. 96. Interior orisinil, Bang. Interior orisinil ya. Orisinil. Udah pasti manual lah ini mah. Pajak berapaan sih? Pajaknya 1,3 jutaan. Sama ya? Murah. Mirip kayak yang itu ya. Oke. Mau di cashin berapa, Bang? Si Spirit ini. Udah 43. 43. 43. 38, Bang. Bayar 38 juta bungkus langsung. Langsung bungkus. Berarti pas tuh ya. Ini ada GLI lagi nih. Coba GLI, tapi ini manual ya. Iya, manual, Bang. Oke. Ini GLI-nya tahun berapa nih kalau yang ini? Ini tahun 2001. Interiornya udah retrim. Retrim. Body udah mulus lah ini mah, udah siap pakai. Kilometer berapaan, Bang? Kilometernya juga ini di 200 ribuan kalau yang ini. Oh, 200 ribuan ya. Ya ini yang manual sih ya. Manual, ini yang manual. Ya udah, cash-nya aja, Bang. Langsung. Harusnya lebih murah dari ini nih. Iya. Manual kan? Udah pasti. Iya. Udah 45. 45? Kok lebih murahnya begitu, Bang? Ya, openan aja itu. Over open ya. Nah, kalau yang ini di bawah 40 deh, Bang. Berapa tuh? 38 deh.
Cocok banget itu. Bungkus langsung. Langsung. Garuda GLI 38 di mari. Nah, di sebelah mana ada XLI. Nah, di GLI. Pilih deh mau yang manual, kan lebih hemat ya yang manual, atau mau yang matic. Nah, pas banget Sobi. Untuk dalam kota cocok nih. Nah, kalau mau yang luar kota ini aja. Nah, aja. Lebih enak, lebih irit. Ya udah Bang, ini terakhir ya. Oke, benar. Hari ini kita sampai sini dulu ya, kita update-nya. Thank you banget Bang Putra udah ditemenin. Ya, Sobi juga terima kasih udah menonton. Jangan lupa untuk selalu share, like, dan subscribe. Nantikan video kita berikutnya.